Kat tangan belaka Ustazah ambil gambar. Tu dia. Boleh check dalam Facebook lagi muka masa pemasuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Saya jadi duduk debo ni. Allahu akbar. Alhamdulillah. Ustaz Zahad, dia orang nak angkat tangan lagi Ustaz. Boleh ambil gambar sekali lagi Ustaz. Angkat tangan belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakumullahu khairal jazak. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya seluruh pimpinan PAS semua peringkat, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Haji Hadi bin Haji Awang, ayah cik kita pada hari ini, Al-Fadhil Big Boh kita Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, seluruh calon-calon yang ada bersama kita pada hari ini, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Are you ready for ayah cik? Yeah. Are you ready for Big Boh? Yeah. Are you ready JKK? Oh, Allahu akbar. Allahu akbar. Allah 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 Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, petang ni insya-Allah kita akan bersembang santai. Insya-Allah kita akan sembang aje petang ni. Kita akan tengok ayah cik kita ni, mungkin ayah cik senyuman paling ceria pada hari ni. Kita akan tengok senyuman Ustaz Azhar hok paling cute hari ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Imam muda dah lah cari makan lagu ni. Allahu akbar. Alhamdulillah, nasib baik dah buat giyami. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Petang ni kita bersama-sama dengan tokoh yang cukup bagus dalam negara kita, tokoh yang cukup terkenal dengan keilmuannya, kewarakannya. Ada orang baru satu hantar mesej ke saya ni, minta kawan-kawan kita hok duk cacang tu supaya duduk siang ke orang belakang nak tengok. Oh, sungguh pun. Boleh dah duduk dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, duduk duduk duduk. Insya-Allah, mudah-mudahan majlis kita hari ni makin lama makin baik, makin lama makin baik. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa pula? Ada benda dah? Kok ada nak sabotah pula? Baik, tuan-tuan sekalian. Kita nak tengok senyuman ayah cik yang paling comel sekali hari ni. Boleh ayah cik senyum sekali? Allahuakbar. Jarang nak tengok senyuman ayah cik yang paling comel ni. Hari ni je. Ambil gambar belaka. Ustaz Zahar widah ni. Padang dah. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ni kita berkumpul ramai-ramai ni, kita bukan nak bincang berat-berat sangat. Kita nak sembang aje. Nama pun ayo cik nak jumpa bersama UAI. Nak jumpa, kita nak kenal lebih dalam lagi siapa tokoh kita sebenarnya. Mungkin hari ni tuan-tuan akan tengok watak ayo cik lain sikit. Lebih kurang Ustaz Zahar aje. Cuma janggut putih dengan hitang aje. Tu dia. Lebih kurang aje. Mungkin watak ni lebih kurang aje. Boleh cik eh? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di hadapan kita sekarang ni ialah Tuan Guru Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Tokoh yang sungguh orang kata digeruni bukan setakat di Malaysia, dihormati bukan setakat di Malaysia, malah boleh dikatakan di seluruh dunia sekarang. Allahu Akbar. Di hadapan kita juga Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, tokoh yang disegani dan dihormati bukan setakat orang hok pakai piyah, malah mak repik, minah repik pun tengok Ustaz Azhar macam ayah dia sendiri dah.
Ini tokoh-tokoh yang payah kita nak jumpa pada hari ini. Jadi alhamdulillah, saya orang tak mahu dengar saya cakap sebenarnya, minta maaf banyak. Dah mana speaker Yochi? Mana speaker Ustaz Azhar? Oh, ada bawah. Saya baru nak marah ke bawah ni. Yochi lah, Yochi lah. Kita panggil Yochi lagi ni dah. Yochi ni, saya kenal Yochi ni sejak dari kecil lagi. Sejak kenal dunia ni, ayah saya bawa dah pergi dengar usila. Ustaz Azhar, saya mula kenal dia sejak tahun 2000 masa tu. Ustaz Azhar, dia mengajar di Surah Ladang masa tu. Jadi, Yochi, saya duduk dengar lama ni, Yochi. Orang duduk sebut-sebut. Sebut kata keturunan ayah cik ni, orang sebut turunan lah. Saya dengar-dengar je. Turunan ayah cik ni, Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Haji Awang tu pun Tok Guru juga. Sebelum tu pun Tok Guru juga. Sebelum tu pun Tok Guru juga. Siapa ke Tok Guru, Guru? Siapa yang ngelah ni ada katanya, kata Qadhi masa zaman Kesultanan Sultan Zainal Abidin dulu. Saya nak tanya, betul ke tak lah cik? Betul ke tak aku? Ha? Assalamualaikum. Macam petang ni saya rasa doa sedap ni suruh sanding dengan Ustaz Azhar. Ya, sanding pula sanding paksa. Alhamdulillah, walaupun doa molek kita apa nama ni, bermegah dengan bakal keturunan. Yang pentingnya kejayaan seseorang itu. Tapi boleh juga, wa'am'a bi'amat al-rabbika bahadith. Kita cerita yang Tuhan beri nikmat kepada kita lah. Yang sebenarnya semua manusia daripada Nabi Adam mereka. Kita ni anak cucu Nabi Adam. Itulah. Anak cucu Nabi lah Nabi Adam. Memanglah kalangan keluarga saya ada yang pernah memegang jawatan jadi hakim di Terengganu zaman dulu, belum daripada kedatangan British dulu. Dan hidup kami secara orang kampung, kalau tu kampung, boleh dikatakan sepanjang patah marang tu sampai ke Nyamu Bokok, kebanyakannya adalah mereka mengaji di usila. Oleh kerana itulah saya mendapat tuah masuk politik, mendapat sokongan daripada sepanjang patah marang tu, sepanjang mereka menyokong. Oleh kerana itu dapat dilihat sendiri bagaimana pernah tahun 1995 daripada 4 dun tu, 3 dun kita kalah, 1 dun menang, balik mau menang. Ini ialah kerana merasai nikmat jasa orang tua-tua zaman dulu yang dikenal oleh anak-anak dia yang ada zaman ini. Alhamdulillah. Sabotah ke? Alhamdulillah, tu nak kita nak kenal Tok Guru kita, ayah cik kita ni bukan barang orang. Ramai orang dah buat nyenyeh kok jauh, bukan barang orang. Jadi nak tengok orang kata antara monyet dengan gajah ni jauh sangat sebenarnya. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Tok Guru saya nak pindah sikit ke Ustaz Azhar. Saya ketau sikit dengan ustaz ni. Kau dia tembok kita lagi. Allahuakbar. Ustaz, saat ni kita cerita pasal keturunan, mungkin keturunan titik waris Tok Guru ni. Jadi mungkin ada anak-anak muda kita ni tak kenal lagi. Mungkin hok dekat siapa perekat ayah je kenal ustaz ni. Mungkin perekat tok nyang, tok nyuk, nyek, pakatah tu orang tak berapa kenal. Mungkin Ustaz Azhar ni mari mana dah orang. Mungkin ada orang kata gitu. Sudahlah aku. Sila Ustaz, minta maaf Ustaz, sila. Assalamualaikum. Jadi kita dapat tahu tadi ayah cik daripada keturunan Tok Guru Alim Ulama. Tapi ramai orang tak tahu. Sebab apa ayah cik khabar tadi? Sebab tak seronok nak bangga-bangga dengan keturunan. Mungkin ramai orang baru tahu hari ini Tok Nyang dia hakim zaman British hari itu. Qadhi besar. Neh, ulama, Tok Guru, sapa kepada ayah cik sekarang. Tahniah kepada rakyat Terengganu. Sebab ada ayah cik.
Awak kita ni pula Cak Ayang. Tapi dah imam muda tanya. Saya ni buat belah ayah tak ada. Belah tuk-tuk siapa ke belah Tok Nyang sahaja. Tok Guru. Turung tu tak ada. Pasal Tok Nyang saya belah ayah Melaka. Ke belah Mok Terengganu. Ada titik hang tuah ke tak? Bukan hang tuah. Hang nak pergi mana? jadi gitulah. Bila capo duduk di Terengganu. Nampak? Lepas tu ada benih daripada luar. Pasal ada orang tanya, dia warna jebeng gitu. Ada benih luar, belah Tok Nyang perempuan. Bukan orang Malaysia boleh. Belah Tok Nyang perempuan, belah ayah. Benih luar belah mana sah? Belah-belah Selatan Erang. Allah. Patut hidung macam. Dia ingat komang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sat ada ke sat? Ada nak tambah lagi? Dah imam muda ni asal kok mana? Mana ya cik ni? Yang sembang geger kan ni mari tu mana? Acik kabur sikit. Tak kata saya. Saya ni orang kampung juga saya. Orang Bukit Payung. Lepas tu daripada silsilah mana? Silsilah tu ya gini lah. Depan lalu tiba-tiba dia tanya kita pula. Ya kalau nak kata hok kat imang tu Toki saya Tok Kotik lah. Di Tok Kotik belum tu pun kotik semua. Ya maknanya lepas ayah tu ya kotik juga tapi kadang kena kerak dia orang. JKK kerak. start kan ke faham? JKK kerak ni tak boleh pergi kotik, tak kita pun tak boleh ikut jadi kotik. Begitu. Bila kena ayah cik ni? Kita pula kena tanya. Ayah cik saya boleh jawab dah. Kena ayah cik ni seingat masa zaman kecil-kecil sedo atas dunia ni ayah tu masa tu bawa sokmo pergi ngaji dekat apa nama Rusila. Jadi memang kena ayah cik situ dah lama sangat dah. Saya pun tak sedo bila kena ayah cik. Kecil tahun berapa? Oh, bagak hari ni. Allahu akbar. Ayah cik nak tanya ayah cik. Ayah cik nak tanya. Nak jawab out start tadi. Baik. Kecek tahun berapa ? Tahu tak ayah kita ni kita pahala ni kecek lagi. Tak tahu nak kata ke mana. Dak padang aku hari ni. Start kita balik kepada format asah. Gitu. Allahu akbar. Apa jadi gitu dah. Baik sebenarnya kita balik kepada format asal sebenarnya. Baik. Hari ni format dia bukan setakat saya je hok tanya ni. Tuan-tuan, adik kakak, anak remaja, orang muda pun boleh tanya juga. Format dia kekgi bila saya buka sesi soal jawab, imam muda Jabar kita sebagai moderator Medan akan jalan bawah tu. Siapa nak tanya akak tangan. Jadi bila dia beri speaker, tuan-tuan tanya ayah cik ataupun tanya Ustaz Azhar. Ustaz Azhar ataupun ayah cik akan jawab balik. Selepas itu, ayah cik akan tanya balik hok tukang tanya tu. Boleh dah? Paroklah. Tidak ada saya seorang je kena. Jadi bila hok tanya tu, dia tanya ayah cik, tanyalah ayah cik nak natu lagu mana, maknanya Ustaz Azhar nak natu lagu mana. Boleh Ustaz dah? Jadi Ustaz Azhar tanya balik, boleh tanya mula ke dia? Jadi bersedia dengan soalan-soalan yang akan diberikan nanti. Baik. Saya nak tanya kepada ayah cik lah.
Sebab tau, depan kita ni, antara persamaan hak paling ketara di antara dua ulama depan kita ni, persamaan yang paling ketara ialah dua-dua tokoh kita ni kahwin dua. Betul tak, Ustaz? Tapi tengok kata Ustaz Zahar nak masuk tiga dah. Jadi saya nak tanya Ayah Cik dulu. Ayah Cik, sebab kita, depan kita ni ramai orang muda. Jadi orang muda sekarang ni antara benda yang nyakit dia ni, dia suka bercinta. Dia suka bercinta, suka berkapal kata orang muda. Dan kadang-kadang ramai di kalangan anak muda kita ni bercinta dengan cara hot dog kena dengan Islam. Jadi saya nak minta Ayah Cik mungkin boleh cerita sikit hari ni kisah cinta Ayah Cik tu. Jadi jadi macam mana mungkin Ayah Cik boleh cerita macam mana mula-mula titik temu dengan Cik Ngoh tu, lagu mana? Siapa hak keling dulu tu? Asyik dia Cik. Ya, jawab dia Ustaz Azhar kata tadi ada cak ayang. Cak ayang selagi cak kambing. Saya cak ayang tak, cak kambing tak. Cak ayang ni ceritanya dia tunjuk agama tapi tak ikut agama. Kambing tu juga nak tunjuk agama. Macam orang lain ingatlah, kononnya kahwin ikut agama, buat masjid ikut agama, tapi tak ikut agama. Ha? Cerita kambing dengan ayang, senang, cak ayang, cak kambing. Jadi kambing kata ke ayang, kuat agama, belum subuh bang dok. Ayang dia bang belum subuh. Bang belum subuh pakai dua pendek. pakai dua pendek. Ayang kata ke kambing pula, mung tunjuk, wak sangat tahu janggut. Kain tak ada sangat benang. Jadi kita ni tak cayang, tak cak kambing. Begitulah. Kahwin apa baik kena ikut Islam. Jangan cayang, cak kambing. Itu jawab dia mudah ya. Takbir. Allah. Jadi sebelum saya pergi ke Ustaz Zahar sikit saya cik tau. Hak ikut Islam, hak Ayah Cik dah buat dah. Dalam urusan bercinta ni dengan isteri ni, mungkin ada hadiah Ayah Cik hak paling istimewa pergi ke Cik Ngoh. Hak paling istimewa, apa dia Cik? Tuhan kata wajib yang pertama kita kena didik. Kena didik dengan agama. Sebab Nabi kata tungkahul mar'atu li jam'aliha wa li hasabiha wa li ma'aliha wa li walidiniha. Pasbah bid'atiddin taribat yarak. Mukawin dengan seorang tu dengan sebab rupa parah dia, dengan sebab keturunan dia, dengan sebab harta pitih dia, dengan sebab agama dia. Pilih yang agama. Pilih yang agama, taribat yadah. Taribat yadah ni, asal turak mana dia tanah. Tanah ni macam budak-budak main tanah. Budak-budak main tanah. Walaupun tanah tu kita tengok jejek, kotor, buruk. Tapi cegi konsep hak dia main tu. Dia agak marah. Kerana dia sayang ke tanah tu. Walaupun tanah nak tukar dengan pitih. Ratus riyal dia tambuh budak-budak. Dia sayang ke tanah. Dia tak tahu. Yang dia sayang tanah. Walaupun tanah tapi dia sayang. Itulah bandingan. Kalau kita pilih yang beragama. Pilih yang beragama, maka puas hati kita. Atau ini masalah akhirnya. Itu dia. Itulah cara saya. Allahu Akbar. Dengar tu. Takbir! Dengar tu cara hak sebenarnya. Jangan jadi kambing, jangan jadi ayang. Ya kat speaker dah. Ustaz Zahar, kita ni nak tanya Ustaz tu. Hak tadi saya sebut soal apa nama persamaan antara Ayah Cik dengan Ustaz lah. Jadi Ayah Cik tadi dia cerita macam mana kemudian apa nama pertemuan dan sebagainya tu. Hak Ustaz ni saya kadang-kadang mikir juga dia macam mana dia boleh, orang kata boleh nikah dua tu lagu mana tu Ustaz tu. Orang kata bukan cara. Nak kata macam mana boleh titih, boleh tiba-tiba Allah beri rezeki boleh kahwin dua tu lagu mana Ustaz jadi gitu ni. Sebelum tu nak tanya saya. Ayah Cik. Kok ni orang panggil speaker ke mikrofon? Jawab dia macam dua kali dua, dua campur dua. Jadi kalau masa
pasal Imam Muda ni lacak enggak dia kata wish speaker, wish speaker. Speaker tu. Orang panggil copong, orang kapong. Ha. Dah dengar? Dah dengar? Boleh. Ah boleh dah. Ha. Jadi hok mana ke jepuk dia ni bang? Macam dubik dalam nerung. Jadi tak ada niat nak kalau kahwin seorang tu memang orang niat lah. Biasa orang niat lah nak nikah apa semua. Tapi bila nak kahwin dua, tak ada niat. Tapi tiba-tiba benda tu ada, berlaku. Sebab tu kita balik kepada takdir. Bukan makna lepas nikah lah, nak nikah seorang lagi lah, nak cari duana pulak. Bukan gitu. Tak ada niat, tak ada apa, tak ada idea, tak ada pelang, tiba-tiba benda tu ada, berlaku dalam hidup. Bila istiqarah, teruskan. Tak ada masalah. Yang ketiga keempat pun, tak ada niat berlaku. Oh, dekat sebut. Kita kerak sudah. Kalau ada, nak buat guna lagi dah. Cuma saya tak memilih. Nak tinggi, kaya, putih, comel. Nak tanya ayah cik sekali. Mula-mula ngajar di Rusila tu, masa masjid kayu balik Mesir tu, tahun berapa? Tahun 76. 76. Ya, 1976. Masa mengaji tu di sekolah mana dulu? Saya belajar di sekolah mengaji dengan ayah saya sendiri. Mengaji nahwu, sarah, balaghah, bahasa Arab. Lepas tu mengaji sekolah Arab Maghrib. Lepas tu mengaji sekolah Tanah Abidin. Lepas tu saya dapat beasiswa kerajaan Arab Saudi. Masa tu orang ajak saya kalau nak sambung kena masuk UMNO lah. Kau boleh beasiswa. Jahat betul tu, masa tu. Oh, masa tu nak sambung beasiswa kena masuk UMNO. Jadi ayah cik masuk ah. Ada? Tak masuk. Tuhan beri rezeki. Allah. Saya tulis surat ke Arab Saudi. Ustaz Agung dah pergi sana. Tulis surat, ustaz orang tayyib kita tolong sapa surat tu. Saya terus dapat jawab daripada kedutaan Saudi, suruh ambil tiket. Tak ada interview, tak ada apa. Alhamdulillah. Lebih mudah lagi. Jadi kalau kita tak gantung dengan BN pun boleh belajar oleh-oleh ada tau. Boleh-boleh ada. Dah ke mana orang lain yang tak dah mikir kat ni? Ustaz, saya nak tanya ustaz ke tak? Ustaz mula pergi dengar kat Masjid Usila ni tahun bila tak? Saya tak dengar lagi, lalu dulu. Lalu dulu, tahun 80-85. Lalu saja, berambak motor kat depan. Rasanya hak tu dah ayah cik dah ngepek dulu. Budak mana main motor depan sejik ni? Jadi kalau balik dari Dungung tu laju lah. 5-6 buah. Jualan orang tu baik ngaji hari sebelah pukul 10.30 kan jam. Allah jam pula. Jadi kena slow motor tu jadi lecel. Tapi tak marah ke ayah cik. Marah ke butuh slow. Lepas tu lah barulah mula tahun 85. Saya baru setahun masa tu. Baru mau setahun? Setahun. Oh, tahun besar dah tu. Baik, sebelum kita tanya lagi lebih lanjut, ada sedikit pengumuman lah kepada pemilik kenderaan TBJ15. Macam mana biasa dengar pelik TBJ15? Bukan kereta ustaz tak? Kereta Mini Cooper. Lapu garik dah tutup, kereta Mini Cooper hijau. Oh, kita bukan kita. Oh, kita naik. Tu biasa raja dengar TBJ15 ni hak Ustaz Azhar raja naik. Jadi kereta ni lapu dah tutup ni. Oh, kita naik tadi. Jadi mungkin boleh tutup dah lapu garik ni, insya-Allah. Tu pak supir lagi dah tu. Baik. Baik. Okey, sekarang ni sebelum kita buka, lepas ni saya akan buka soalan untuk orang ramai. Saya nak tanya minat ayah cik. Ada orang kata ayah cik minat ngai. Ada orang kata ayah cik minat jala.
Ada orang kata ayo cik minat nembok. Jadi hok manusia sebenarnya hobi ayo cik ni sebenarnya. Minat belaka. Mana hok boleh tu minat eh? Kalau jat dia boleh ikam minat jat dia. Mengair boleh ikam minat mengair. Kalau nembok boleh. Itu minat nembok pula. Ha, jadi semangat belaka. Tiga-tiga belaka. Ha, tapi yang lebih banyaknya lauk lah. Ha, lauk ni lebih apa namanya kata orang mendapat ketenangan. Ha, di laut ni kita tengah-tengah laut tu tengah-tengah malam tu tak ada orang, kita aja. Ha, keliling-keliling tu tak ada kosong tu lah bersatu. Ha, tengok bintang atas langit. Ha. Bintang dengan bulang lah. Ha, bulang. Ha, bulang. Dacing tak ada. Tak ada dacing. Dacing ke pasal pada dacing. Okey, ustaz Azhar pula minat dengan hobi ni benda ustaz. Minat ni kita tak mestinya kita buat. Dan hobi ni benda yang kita buat. Beza minat hobi. Macam minat bola, oh minat. Ramai macam ada bola. MU lawan Wakatape tengok. Liverpool lawan Marang tengok. Tapi main tak main, itu minat. Hobi ni dia main. Nah, dia menyertai benda tu. Neh, hobi benda hobi. Tidur semua. Hobi benda hobi jala. Jala sama dah balik rumah. Tidurlah jala gitu je. Tapi saya lebih kurang aja cik saya berahi ngai. Berahi ngai. Tapi ngai kalau ikan kecil tak berahi, nak ikan besar. Sebab ngai kalau ngai ikan tepi-tepi sungai kan boleh ikan besar-besar tu, tak dah. Pasal dia orang tak belok. Kita nak ngai tu biar seret tu terik pam lambung. Tak ada seret. Sekejap. Hujang. Kena dah ke kena dah? Sekejap tak kena lagi. Dah tu lah. Dia kata, dia kata apa, imam muda tahu belaka. Alah berat menanang. Sekejap hujang. Okey, kita masuk format semula. Nanti dulu. Nanti dulu. Serik ni orang roboh tali, orang buat ngai tu. Dia dua, kalau cari tradisional, ibu tali ngai duduk di serik. Cara moden duduk di meseng. Sama je. Neh, kalau pakai jorang, di spring ni duduk di jorang. Neh, kalau pakai serik, dia duduk di tangan spring. Sama je, ikan sama naik belaka. Serik tu bahasa Terengganu, Ustaz? Bahasa ni, bahasa kita, orang mana mungkin. Kita takut bahasa orang putih mari diciluk. Bahasa Terengganu kedua terbaik dunia. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita lebih racak lagi kita punya sembang santai pada hari ini, sebelum kita pergi kepada isu-isu hak lebih dalam sikit, saya nak buka sikit soalan untuk rakyat Terengganu, anak-anak muda. Mungkin masa ni je boleh tanya Ayah Cik ataupun Ustaz Zahar. Soalan yang lama dah pendam dalam jiwa ni, boleh tanya insyaAllah. Dan bersedia Ayah Cik ataupun Ustaz Azhar akan tanya balik dia. Jadi, kita minta lah Imam Muda Jabar sebagai moderator Medan untuk tampil untuk bersama-sama dengan anak muda di bawah sana insyaAllah. Imam Muda Jabar cakap berlalu sikit, lebih-lebih kurang kena tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Cik, Ustaz Azhar Idrus. Okey, saya tak nak cakap panjang. Imam Muda Fakrul, kita nak bagi ruang kepada orang Ganu kita untuk mengajukan soalan, apa saja soalan yang saya rasa kita boleh berkongsi dengan pimpinan kita, dengan ulama kita. Jadi saya persilakan, ada siapa-siapa nak tanya? Yang simple-simple, belah sana. Oh, belakang sana. Okey, saya kena ke depan sikit. Bagi ruang. Okey. Oh, abang berbaju biru, handsome bergaya. Gitu. Okey, mai sila. Nampak sini? Nampak kot ya? Ustazah? Nampak. Okey, boleh perkenalkan nama? Muhammad Akmal bin Muhammad. Tinggal di mana? Saya tinggal di Ladang tapi asal Negeri Sembilan. So Ladang ke Negeri Sembilan asal? Saya asal Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Apa soalan nak tuju pada siapa? Saya tunjuk lah cik lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tok Guru. Saya dibesarkan dengan kaset-kaset Tok Guru lah. So ayah saya peminat Tok Guru.
Betul ke masa Tok Guru belajar di Saudi, Tok Guru anak murid kesayangan kepada Sheikh bin Baz, bekas mufti kerajaan Saudi? Sebab saya dapat tengok fatwa-fatwa Sheikh bin Baz sama dengan fatwa-fatwa Tok Guru. Boleh Tok Guru terangkan kehidupan Tok Guru semasa belajar di Saudi? Sebab Tok Guru anak murid butir kepada Sheikh bin Baz. Sekian, terima kasih. Ya. Sila tengok, sila. Satu perkara yang menarik masa saya di Saudi dalam tahun 69. Bagi banyak orang tak ada lagi lah. 69 hingga 73. Ialah Syekh Aziz bin Baz, mufti Saudi di masa itu, jadi rektor universiti. Dia memberi ruang kepada pelajar-pelajar daripada mana-mana negeri supaya memberi ceramah kepada jemaah haji yang datang daripada negeri masing-masing. Saya ada di antara pelajar yang diberi oleh Syekh bin Baz dengan pertolongan dia untuk berceramah dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabi. Allahu Akbar. Jadi peluang kita ceramah di sana. Ceramah tentang sejarah, ceramah tentang hukum syarak, tentang hukum hadis, sejarah Madinah, sirah Nabi. Dan termasuklah ceramah politik. Ceramah politik boleh dalam Masjid Nabi. Dibenarkan di masa itu. Saya masih ingat lagi masa itu, penuh pihak kedutaan pergi ke universiti, minta pihak universiti supaya atur pelajar ke Madinah ni melalui kedutaan, melalui kerajaan. Kerana dia tak mahu pelajar-pelajar terlibat dengan politik. Lalu pegawai Syekh bin Baz mengatakan, saya nak beritahu ke Tuan Duta, Islam ni tak pisah agama dengan politik. Politik dan agama tak boleh dipisahkan. Adapun ajaran yang mengatakan politik suku agama itu, suku ni daripada Kristian, bukan daripada Islam. Jadi daripada situ saya bebas untuk bersyarah di masjid Masjid Hadi. Itu satu keistimewaan yang almarhum Syekh bin Baz beri kepada kami. Alhamdulillah. Jadi ayah cik nak minta ayah cik pula tanya kawan kita tadi. Okay. Silakan. Okay, silakan abang kita tadi. Bersedia. Okay, ayah cik nak tanya. Okay, silakan ayah cik tanya kepada saudara Akmal. Ya. Akmal, saudara Akmal. Oleh kerana saya orang yang terlibat dengan politik je lah. Terlibat politik, sekarang ni berlaku perkembangan yang ada di tengah hari kita ni. Banyak orang-orang muda mahu satu perubahan. Setelah 50 tahun berlaku di negara kita ni, tak ada perubahan. Sepatutnya demokrasi ini mesti ada perubahan. 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Kerana Islam mengajar kita, tak ada kerajaan yang maha suci. Kerajaan Allah Ta'ala saja. Kerajaan manusia, dia tidak maha suci. Ada kelemahan-kelemahan dia. Jadi, adakah orang muda sedar? Orang muda sedar 50 tahun. Kita tak buat perubahan. Di mana jumutnya pemikiran orang kita tak sama negeri lain. Pasal apa jadi begitu? Itu dia. Sila. Okay, selamat menjawab. Bagi pendapat saya, kejemudan pemikiran orang muda kerana kebisuan sendiri para ulama' untuk menerangkan bahawa agama tak boleh berpisah dengan politik, terutama agama Islam yang tidak memisahkan ajaran Islam dan politik. Selama 50 tahun kita lihat ulama-ulama kebanyakannya banyak menerangkan tentang keperluannya agama dan politik tidak berpisah, dan alhamdulillah kalau agama dan politik disatukan, kejubudan pemikiran rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia sedar bahawa agama tu boleh memberi ruang dan beri cahaya kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Takbir! Takbir! Lagu mana ya cik? Luluh ya bang? Alhamdulillah. Baik, untuk yang kedua, soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Dan dia kena bersedia untuk ditanya kembali. Jadi minta sesiapa, sila Ustaz Jabar. Ya, ada siapa-siapa soalan yang bertanyakan soalan, mengajukan soalan? Mana? Oh, jauhnya. Nak ke sini juga ke kamera? Boleh sana. Okey. Mana abang kita angkat tangan? Tu dia. Baju kuning. Ini kalilah kata dia. Ini kalilah. Okey, kita rapat sikit lagi abang. Okey.
cuba takbir sekali. Okay. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada Imam Muda Jabar, agak ketakutan. Okay, so, okay, baiklah, soalan ini ditujukan pada Big Boss kita, Ustaz Azhar, tidak asing lagi. Okay. Soalannya, sepanjang Ustaz Azhar berdakwah ke sini ke sana, daripada timur ke barat, apakah pengalaman-pengalaman yang paling pahit sepanjang kerja dakwah Ustaz Azhar? InsyaAllah boleh ceritakan, kongsikan insyaAllah. Sila Ustaz. Terima kasih. Nama dia ni? Ini Kalila. Ahmad Sofwan. Ahmad, mak apa panggil, adik mak. Okey. Orang mana ni? Orang Terengganu. Oh, Terengganu. Muka tak macam orang luar. Baik. Dia tanya pengalaman yang paling pahit. Macam mana nak jawab? Yang pertama, masa tu kita lepas kuliah di Kuala Lumpur, pergi minum di kedai mamak. Orang sini panggil kedai keling. Jadi kita minta Nescopi kurang manis. Jadi dia pergi buat Nescopi saja suku gelah. Bila kita ego, kejang mata rapat. Itulah pengalaman yang paling pahit. Kita rasa. Sebab hak lain tu ada rintangan-rintangan, tribulasi macam-macam, minah dan sebagainya. Tapi oleh kerana ayah cik duduk sebelah, jadi hak kita lalu tu asalnya pahit, tak berasa pahit. Sebab hak ayah cik pahit lagi. Jadi apa yang kita lalui baru sangat, kurang pengalaman, benda pun baru, ayah cik lama dah. Jadi rintangan-rintangan yang ada, boleh katakan tak pahit manalah. Tak boleh mengajar di negeri sendiri, tak boleh masuk dalam masjid kampung sendiri. Nak kira pahit tapi tak apalah, kita anggap orang lain lebih pahit daripada kita. Tak ada masalah. Demi perjuangan, semuanya kita telang, kita buat rasa manis dah lah. Kejam mata, telang berdegong. Takbir! Allahu Akbar. Jadi minta Ustaz tanya balik ini Kalilah tadi. Baik, kita ada 3 soalan. Kahwin lagi? Tak lagi Ustaz. Tak lagi. Yang soalan pertama, okay, kenapa masih tak kahwin? Soalan yang kedua, beli mana baju ini Kalilah? Sebab yang originalnya hitam, ni loker ni. Yang ketiga, kalau ngundi kat gi, kenapa tak undi Barisan Nasional? Okey, terima kasih kepada Big Boss kita tanya 3 soalan sekaligus. Ikut sunnah kalinya. Okey, baiklah. Soalan pertama, bapa dah nikah lagi? Bapa dah nikah ni panjang cerita sebenarnya. Okey, tapi dah apalah. Sebab dah nikah sebab satu sebab ialah sebab ada piti, segi kita belajar lagi. Kita nak nikah tapi belah puang tu dia macam keluarga sekunder sikit, tak mahu nikah kenapa tau. Kesah tak? Jadi insyaAllah dengan kerajaan baru yang rakyat akan beri mandat nanti, kita akan ada kahwin dan tak mampu nak cukupkan belanja kahwin. InsyaAllah. InsyaAllah. Takbir. Hatu nak 1,000. Dah, okay. Soalan pertama. Jawab dah Ustaz. Okay, soalan kedua, beli mana baju? Tadi kita dengan kawan saya hamba ni pergi Godzilla dengan Tok Guru. Dengar kedak. Okay. Lepas tu kita lepas tu ada jumpa satu hilak jual baju. Kita beli situ lah RM15 je. Murah. Nak cari saya M tapi ada L je besar sikit. Ingat baju mok dia. Soalan ketiga. Okay, soalan ketiga. Berapa kali ni nak ngundi PAH, tak ngundi BN? Kenapa tak mau beri undi kepada BN? Berapa tak mau beli pula. Okay. Beri undi kepada BN. Okay, banyak sebab benarnya. Tapi kita buat rekah dah. Atas pengalaman sebagai orang muda lah. Pengalaman orang muda. Berapa tak mau undi BN sebab kita tengok ia ni memang parok dengan kutuk-kutuk ulama. Kita tak suka dengan orang kutuk ulama.
Kadang-kadang kata ulama gini, kata gitu, kita desinling ya. Boleh. Alhamdulillah. Sudah memadai. Jadi kerajaan BN boleh tengok jelas kalau orang muda dia masuk internet, layari macam-macam blog, macam-macam pindaan. Tok Guru buat gambar dengan macam binatang lah sebagainya. Benda ni berdoa lalu dah. Jadi kalau rakyat buta hati juga, buat tak nampak, kis 500 riyal juga. Maka sama dengan kambing lembu lah kita. Allah. Jadi insyaAllah kita tidak akan jadi, kita akan terus menjadi manusia. Kita buktikan pada 5 bulan nanti, orang muda, geng kita. Takbir. Alhamdulillah. Itulah tadi sedikit soalan. Sebelum itu ada iklan dulu. TAX 8140. TAX 8140 dengan TAX 9715. Alihkan kenderaan anda ada kecemasan. Jadi minta tuan kereta ni alih cepatlah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang berhajat kecemasan ni, mungkin boleh tolong sahabat-sahabat kita. Baik. Untuk sesi seterusnya, saya nak minta Ustaz Azhar, mungkin ada soalan yang lama dah bermain dalam kepala nak tanya Ayah Cik. Nak tanya, mungkin lama dah ada benda hok bekok nak tanya Ayah Cik, mungkin dah lama dah. Mungkin hari ni nak minta Ustaz Azhar tanya Ayah Cik pula. Baik. Ini peluang ni. Boleh tanya Ayah Cik eh? Ayah Cik kenal lah saya ni. Cuma nak tanya bagaimana pandangan Ayah Cik cara kita mengajar sekarang ini, tarik orang-orang muda, cara kita buat kuliah macam Ayah Cik tahu lebih kurang lah. Adakah okey ataupun tak molek ke lagu mana, kita boleh betul. Pasal kata orang pertikar, banyak khabar hukum saja, hadis tak khabar, ambil tak khabar, ayat tak khabar, khabar hukum saja. Jadi kita perekah tu pasal tu orang muda-muda nak suruh gemar pada agama. Jadi kita nak Ayah Cik sendiri khabar lah. Kita mengajar selama ni boleh ke tak boleh? Molek ke tak molek? Pasal kita tak ada pengalaman, mengaji sikit sangat. Ayah Cik jauh, kita mengaji kapung-kapung je. Jadi Ayah Cik jawablah. Ini saya peluang tanya hari ni. InsyaAllah. Ya, saya merasa bersyukurlah kerana orang muda-muda minat kepada dengar ceramah agama. Yang pentingnya orang minat. Minat ni berhajat kepada pendekatan, cara kita. Nabi kata, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzilanna sama nazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah oleh Allah letak orang kena pada tempat dan bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Jadi Ustaz Azhar ni dia bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang ramai. Yang pentingnya orang ramai faham apa yang kita bercakap. Kalau bercakap tinggi sangat, orang tak faham, tak ada guna, tak ada faedah. Setengah orang tu dia kata kena ngaji tinggi-tinggilah. Tinggi pun orang tak faham. Yang pentingnya orang faham apa yang kita ucap. Ini satu pendekatan yang sangat penting dan cara yang menarik. Cara menarik ni supaya orang jangan mengatuk. Kita tengok orang mengatuk. Waktu biar orang suka-suka supaya orang tak mengatuk. Lepas tu biar pengajaran. Itulah. Seterusnya, siapa habis minat aku Ustaz Azhar belaka. Masuk rumah saya pun, tak dengar Ustaz Azhar juga. Oh, tu hebat Ustaz Azhar ni. Anak-anak saya pun, tak lihat dengar Ustaz Azhar. Itu satu perkara yang menarik. Dan saya syukur. Ada perubahan, satu perkara yang sangat menarik. Dan saya tak suka lah. Mula-mula saya kenal Ustaz Azhar ni, tak silap ambil rumah saya. Naik motor sikap besar. Tak suka pakai motor sikap besar ni boleh jadi penceramah yang hebat macam hari ni. Ingat aku terjun sungai ni. Itu satu perubahan yang sangat menarik lah. Itu. Alhamdulillah. Jadi itu soalan daripada Ustaz Azhar yang nak tanya lama dah ke Ayah Cik. Jadi mungkin Ayah Cik pula. Ada mungkin dah perhati lama dah Ustaz Azhar, ada benda nak tanya. Jadi mungkin tak ada peluang. Hari ni ada peluang. Jadi mungkin ada tak soalan untuk Ustaz Azhar daripada Ayah Cik? Sila Ayah Cik. Saya pengalaman saya mengajar beri ceramah. Kadang-kadang ada orang ramah. Ramah, sama ramah je orang hadir. Kadang-kadang pergi satu tempat tu tak ada orang, ramah ikut kita pada orang kampung. Ada begitu.
Ha, jadi kita tak peduli lah. Yang pentingnya baligh anni walau ayah. Beritahu walaupun satu ayat. Orang ramah ke tak ramah ke, orang suka tak suka, kena beritahu. Jadi dapat ramah Ustaz Azhar dalam masa berdakwah ni, ada tak benda-benda yang terasa, yalah, ha, yang terasa satu ujian, ha, kepada perasaan kita? Alhamdulillah, setakat ni kalau kita pergi, tak pernah lagi berlaku tak ada orang. Cuma sekali je. Sebab kalau pergi gini ramai semualah. Penuh masjid, penuh surau, penuh stadium. Alhamdulillah. Yang sebenarnya bukan fenomena penceramah, tu fenomena rakyat Malaysia sendiri. Neh, ha, bukan fenomena penceramah. Macam ni petang ni ramai, bukan kehebatan kita duduk atas petah ni, tapi kehebatan tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang sanggup, ha, yang sanggup susah berjalan kaki dan sebagainya untuk bersama dalam program-program agama. Jadi alhamdulillah setakat ni belum lagi kita mengajar orang nak sekat di pintu ke apa. Kalau sekat sejik adalah dia akan atur ke masjid sebelum kita mari, tak boleh. Masjid ni tak boleh. Jadi kita akan ada plan B. Okay. Masjid tak boleh, kita pergi ke surau ni. Ataupun kita pergi akan ke padang ni. Jadi jalan sokmo. Ada sekat. Eh? Ha, tapi jalan sokmo. Tak pernah lah bila kita pergi tak ada orang. Tak ada orang. Tapi betul dah tak ada orang. Punya sekali hari itu kita keluar daripada rumah. Nak pergi, masa tu nak pergi ngajar di Bangku Pekadung masa. Jadi, bukan. Kita nak pergi mengajar di ni. Di Batu Buruk. Eh, masa tu. Nak pergi di Batu Buruk. Tak ada orang. Orang duduk, Tok Imam ada seorang. Lepas tu ada duduk nyapu seorang. Ha, tu yang pertama kali. Sebabnya masa kita keluar tu, sampai di traffic light Batu Buruk patah, berhenti kereta, mari dua orang, dua orang. Rek berhenti motor duduk sebelah. Pakai pula seluar neleh gitu. Ketak pula. Kita pun, eh, Allah parok dah duduk sebelah aku. Tengok tak kerja, tengok tak ke depan. Tunggu hijau lah, biru memang tak ada. Tunggu api hijau. Jadi bila berjalan, pergi ke surau, deriang, eh bukan deriang, cabang tiga rasanya. Neh? Ha. Jadi tak ada orang di Batu Buruk. Sebab sebenarnya malam tu di cabang tiga. Jadi tengok ke puang punya pasal. Pergi banjir Batu Buruk, pusing tengok tak ada orang. Dah guana tak ada orang. Kat aku lapang dah. Orang di ni telefon. Tak mari tak orang ni. Dah dua ni ada cabang tiga ni. Lah, itu nak kabar. Kita kena pergi menang juga. Neh? Kerajaan yang menitik beratkan peraturan berpakaian kepada rakyat. Kau sahaja kata mak lepik anyuk, ngustak jeng. Bahang tang sejik lain. Itu masalah. Neh? Itu contoh. Neh, sekali itu ialah terbabah. Ada lajak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita buka lagi soalan, saya tahu ramai sangat nak tanya hari ni. Ramai sangat nak tanya hari ni. Sebelum saya buka lagi soalan, saya nak tanya Ayuh Cik lah. Depan kita ni ramai orang muda. Saya boleh katakan majoriti orang muda. Hak beromor pun jadi muda terus duduk depan ni. Saya nak tanya Ayuh Cik, kalulah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat memilih Pakatan Rakyat, apa orang muda boleh? Sila Cik. Yang pertama, memang sejarah Islam, sejarah Nabi-Nabi bermula dengan orang muda. Nabi kita Muhammad SAW masa dia berdakwah, kalau kita tengok yang mengikut dia, Saidina Abu Bakar je waktu tu. Abu Bakar, berapa orang lagi? Saidina Umar umur 20-an. Saidina Ali umur belasan. Yang kebanyakan adalah orang-orang muda. Orang muda inilah yang boleh menyambung perjuangan dalam tempoh yang lebih lama. Kesinambungan dia panjang. Orang tua ni memang payah kita nak ubah kerana dia terbelenggu dengan pahaman-pahaman yang diwarisi daripada lama, terbelenggu dengan kejahilan dia, terbelenggu dengan perasaan dia, apalagi ada sombong dia. Aku makan garang lebih lama. Aku lebih tua. Aku ada gong dia ini. Jadi bila ada perangai gong ni, perangai sombong payah sikitlah. Dan memang kebanyakan orang tua begitu.
dia merasa dia act sebab dia lama ni. Orang muda ni dia lebih kekosongan, lebih terbuka. Ini adalah merupakan fenomena yang berlaku sejak zaman Nabi-Nabi zaman dulu. Yang kedua, memang menjadi tanggungjawab kita membuat pengesian kepada orang muda. Pengesian dari segi pemikiran dia, kepahaman dia, media masa, perlu diperbetulkan. Pengajian, pekerjaan kepada dia. Kita berjanji sekiranya kita diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kuasa pemerintahan, hasil-hasil yang diberi oleh Allah bagi negeri Terengganu ini kita gunakan untuk menambahkan pekerjaan bagi orang muda yang meneruskan kehidupan. Bukan beri 500 masih pilihan raya, lepas pilihan tak ada. Lepas pilihan raya tak ada dah. Kita nak supaya berpanjangan. Sebagaimana pepatah Cina kata, kalau nak tolong orang, beri tali dengan pancing. Bukan beri ikan. Kalau beri ikan, habis begitu. Kaedah ni kita kena buang. InsyaAllah, sekiranya kita dia beri pemerintahan oleh Allah Ta'ala, yang paling penting ialah menyediakan kemudahan bagi orang muda untuk menyambung kehidupan dia dan menyambung pemikiran dia dengan cara yang positif. Alhamdulillah, itu tadi bagaimana peluang bagi orang muda cukup cerah. Jadi sebelum saya buka soalan lagi, sebelum sedikit saya nak tanya Ustaz Azhar. Tadi kita bincang tentang Ustaz Ayocik sebut tentang apa nama peluang orang muda yang akan cerah, diberi kemudahan dan sebagainya. Satu segi lagi, orang muda ni dia memang perangai dia, orang muda suka, contohnya suka berhibur. Berhibur sama ada merepek, sebab jiwa muda ni memang suka benda golek ni, laju ni. Dalam YouTube pun ada orang sebar Ustaz nombor atas jambatan Pulau Pinang. Mana Ustaz orang muda lah, saya tanya Ustaz. Bagaimana orang muda ni dalam keadaan jiwa dia muda, dia nak kepada hiburan, dia nak kepada orang kata rasa nak bercinta, dia nak kepada rasa nak berlomba. Jiwa muda dia ni macam mana dalam dia nak ikut Islam, dalam masa yang sama dia boleh buat benda-benda tadi? Baik. Orang muda dia kata suka hiburan. Pasal apa orang muda suka hiburan? Ya, sebenarnya orang tua pun muda sama je. Sebut hibur, hiburan ni bukan fitrah orang muda. Dia fitrah manusia. Orang muda pun suka, orang tua pun suka. Main. Orang muda main kot, orang tua main kot, main cara tua. Nah. Kalau kaki lempik tu hok duduk, duduk bawa motor berang-berang, kita nak suruh pergi duduk dengan orang tua main dang wakah. Tambah je. Nah. Orang tua pula nak ajak gendong nak suruh naik motor berlomba tang pulau kengga, tambah kok. Padahal dua-dua main belaka. Ni main dang, hok ni main motor. Pasal orang muda dia agresif, dia suka benda laju. Neh? Maka orang tua dia gerak dah, dia bahan slow. Tapi main tetap main. Orang tua pun suka, tapi gitulah fitrah manusia, hiburan. Tak salah. Jadi datangnya Islam bukan nak kerap benda-benda lagu ni. Neh? Nak ajar gini. Kat ni tak boleh. Setakat ni boleh. Sebab itulah kita nak orang muda faham Islam. Bila faham Islam, maka dia akan faham hiburan tak salah. Dia ada sempadan, lagu pun tak salah, dia ada sempadan, nak hobi minat tak salah, dia ada sempadan. Dalil orang muda yang faham, ni tau petang ni, 20 ribu dapat mesej. Inilah contoh orang muda yang faham. Dia orang ni terlibat belaka ni, ada terlibat dengan MyChat, ada terlibat dengan Ngai, ada terlibat dengan YouTube, ada yang terlibat dengan motor, ada yang congek tayar depan, ada congek tayar belakang. Nah, itu hobi. Tapi bila bersama dengan majlis-majlis ulama, maka kepahaman tentang Islam makin membentuk hobi mereka. Hobi yang sama tapi tak macam dulu. Dulu ngai dak mayang, ikan mayang dia dak. Nah, tapi ini ngai juga, bukan kata lepo habis jorang-jorang pasal apa. Oh, lagi dengar Kak Yocik dah. Lepo aja orang dak ngai juga, tapi solat. Itu contoh. Neh, jadi insya-Allah untuk orang muda tak usah susah. Neh, jangan duk percaya dengan dakyah-dakyah. Musuh-musuh kita kata kalau pas merintah, orang muda pakai duduk tikar gitu saja. Segala kemudahan akan kita buat bersesuaian dengan pendapatan negeri Terengganu ataupun Malaysia. Sebab kita terlalu banyak pendapatan tapi dipegang oleh 2-3 orang saja, memboroskan untuk anak isteri masing-masing sampai berbilion-bilion. Sekarang hutang negara sudah 504 bilion.
Siapa yang tanggung, kita akan tanggung. Termasuk orang muda, kena bayar. Patut RZ 7,000, sudah jadi 9,000. Patutnya kereta-kereta 12,000 second hand, sudah jadi 16,000. Jadi orang muda nak tak turun harga motor? Tu baru orang. Ni tak kita kata nak turun harga motor? Tambah. Nak turun harga kereta? Tambah. Turun harga minyak bawang lada? Tambah. Turun harga harga petrol? Tambah juga. Turun tol tak kena? Tambah. Tambah, tambah, tambah belaka. Dah nak benda? Nak bieng. Alah berat menanang. Kalau tambah turun ni tak ada lagi bangsa. Kita ambil tak sambil orang biasa. Kita pergi dalam internet. Kita pergi jenis Dayak. Dayak Amerika, Dayak Jerian Jaya, Dayak Amerika Selatan. Habis jenis Dayak. Dia orang tak suka kalau susah dalam kehidupan. Dia orang nak mudah juga. Maknanya Dayak reti. Kalau orang nak turun barang, dia akan sokong. Ni bodoh pada Dayak lagi. Dah, jangan jadi. InsyaAllah orang muda tidak saja macam tu. Ne? Dan kita nak kat lagi sebuah negara Islam. Dan orang muda tidak tercecer. Mesti ada wakil orang muda. Dan kita akan dengar pemuda masalah. Dan orang muda nak apa benda yang menasabah, kerajaan akan buat, akan bina untuk orang muda. Neh, kerana orang muda lah yang menjadi kekuatan neh dalam nak memenangi nak sebuah kerajaan yang baru pada 6 hari bulan nanti. Alhamdulillah, itu dia jawapan tadi daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar itu. Kita akan buka lagi soalan kepada para hadirin sekalian. Kali ini kita nak buka soalan kepada golongan wanita pula. Kita punya moderator daripada Amirah. Ada moderator daripada pihak Amirah. Kita minta bersedia. Sebelum itu, iklan hok tadi ada iklan ulangan. TAX9715. TAX9715. Jalan jam. Dia belum alih lagi. Siang korang. Jadi tuan punya kereta ni TAX9715 minta alih lah sekarang. Baik. Alhamdulillah. Kita nak buka soalan kepada golongan wanita pula. Tadi panglima-panglima tanya dah. Kita nak tanya Seri Kandi-Seri Kandi pula. Kalau ada sesiapa yang ada soalan kepada Al-Fadhil Ayah Cik dengan Al-Fadhil Ustaz Azhar, format yang sama, Ayah Cik dan Ustaz Azhar akan tanya dia pula. Jadi kita minta moderator Amirah kita supaya bangun dan menguruskan perkara ini. Silakan. Mana? Nusuk ke? Makan sate? Dia nak tanya tapi awak kena tanya balik, dia tak bohong. Ada dah? Kalau tak ada moderator Amirah, kita minta Imam Muda Jabar jugalah. Abang Jabar, sila. Untuk wanita pula nak tanya. Okey, kepada ni. Oh, ada adik tu nak tanya. Dan sini kita tu dah pari. Kakaknya bukan adik tu. Okay, silakan. Hak dekat dulu. Silakan. Boleh saya lalu? Boleh saya lalu. Okey. Tak apa, nak okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama Nur Aisyah binti Muhammad Fauzi, berasal dari Rusile. Belajar di Ma'had Darul Quran. Nak tanya kepada Tok Kecik, jika Pakatan Rakyat menang, Tok Kecik dilantik menjadi Perdana Menteri, perkara pertama yang Tok Kecik akan buat? Terima kasih. Okey, cik. Boleh cucu dah hari ni. Sila, cik. Tok Kee. Tok Kee. Sila panggil Tok Kee. Yang pertama, saya tak minta jadi Perdana Menteri. Saya lebih suka jadi rakyat. Siapa dia jadi Perdana Menteri, boleh jadi Perdana Menteri. Saya nak tengok Perdana Menteri itu buat molek ke tidak. Kalau tak buat molek, saya bangkit rakyat. Betul dia. Ini tanggungjawab dia. Yang pertama, kita nak di mana sebagaimana yang disebut oleh almarhum Abdul Hasan Ali An-Nadawi, dia kata orang yang melaksanakan pemerintahan ini ada dua jenis. Yang pertama jenis hidayah, yang kedua jenis jibayah.
Hidayah ialah jenis melihat petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan tunjuk, yang Tuhan perintah, dia laksanakan. Dia yakin sekiranya laksanakan perintah Tuhan itu, negeri akan jadi aman. Ha? Ekonomi akan meningkat, kemajuan akan meningkat. Dia yakin dan dia percaya. Ini melaksanakan Islam secara hidayah. Yang kedua, dia bayah ni, dia memerintah, dia nak pitih je. Nak pitih, nak benda, tak berdali halal dan haram. Akhirnya bukan untuk rakyat, untuk dia. Ini boleh merosakkan rakyat, merosakkan dia sendiri, memusnahkan diri dia sendiri. Kita nak pastikan supaya pemerintahan kita, pemerintahan berdasarkan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. PAH memperkenalkan konsep negara berkebajikan yang Tuhan sebut dalam Quran, alladzina immakkanahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh pada yang baik, mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahajalah akibat segala urusan. Ini negara berkebajikan. Negara berkebajikan ni bukan negara kebajikan. Bila saya buat kenyataan tentang negara berkebajikan, banyak surat khabar, banyak forum-forum dalam TV mengatakan bahawa kita sudah lari daripada Islam. Itu satu anggapan yang salah. Kerana mereka faham negara berkebajikan ni sama dengan negara kebajikan. Negara kebajikan ialah yang dikenali oleh orang-orang barat dengan welfare state. Welfare state ialah yang diamalkan di England, yang diamalkan di negara-negara Skandinavia. Iaitulah perawatan percuma, hospital percuma, belajar percuma, kemudian subsidi kepada anak-anak yang baru lahir, bantuan orang tua. Itu saja, tak lebih daripada itu. Tak nafi, ini ada dalam Islam. Kalau kita mengatakan, ini dilaksanakan. Tetapi satu perkara lagi, negara berkebajikan ini ialah pemimpin yang mesti berkebajikan. Pemimpin yang tahu dosa dan pahala. Pemimpin yang menyadari bahawa tugas menjadi wakil rakyat, tugas menjadi pemimpin negara, tugas yang ada dosa pahala. Ini yang kita ajar. Oleh kerana itulah tiap-tiap orang wakil rakyat ketika bertanding, termasuk saya sendiri, diminta supaya kuasa ini perkara yang pertama sudah tentulah dah akan berlaku dah dengan sendiri. Kadang-kadang kita dah suruh rakyat buat. Contohnya bila kita umum tahun 99, kalau kita menang tu dihapuskan. Sebaik saja istihar menang, terus pakai lalu tak bayar tu. Dak dan buat rasmi, dak ayat tu. Bukan rakyat. Jadi kita nak supaya hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat. Pemimpin kena anggap rakyat ni bukan hamba dia. Rakyat ni bukan hamba yang boleh dibuat ikut suka. Pemimpin kena sedar rakyat adalah amanah yang Tuhan serah ke dia, yang mesti ditunaikan. Ini yang pertama yang kita tugaskan kepada wakil rakyat, kepada pemimpin kalau kita diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tu dia berhati tak? Apa nama Nur Aisyah tadi? Jadi saya nak minta ayah cik tanya balik Nur Aisyah ni. Cucu ayah cik ni. Okey, minta Nur Aisyah. Ya. Tanya balik. Soalan saya sudah tentulah dilihat kepada soalan-soalan itu, sudah berjanji untuk mengundi pakatan PAS ataupun Parti Keadilan, mengundi pakatan rakyat. Mengapa keputusan itu diambil? Memilih PAS tak memilih UMNO? Tolong jawab. Bapa pilih PAS tak pilih UMNO? Okey, tak cukup umur lagi nak mengundi. Tapi boleh nasihat orang tua. Boleh nasihat ayuh mak kita? Dilahirkan memang dari keluarga apa? Kuat apa? Jadi tolok BN. BN dah pakar lalu. Backing deh. Kak. Okey. Boleh. Terima kasih.
Ah, tu dia. BN dok pakar dia kata senang lalu jawab. Baik, alhamdulillah kita buka lagi satu soalan daripada wanita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Ah, kita buka sila Imam boleh jawab. Okey. Tu dia tadi soalan daripada adik Sri Kandi kita, Aisyah, dan kita nak tengok seorang lagi. Sri Kandi kita. Di Kuala Terengganu ini. Siapa? Kat depan. Ya. Kat depan, kat depan ni. Depan. Ya. Ah, dah panggung dah tu. Ni pun ada. Yang mana satu? Yang mana? Depan sana? Oh. Jauh sangat. Yang mana? Sana ke sini? Ini dekat. Ha, ambil mic ni, Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni untuk Ustaz Zahar. Okay, nama saya Nur Najmi binti Ahmad Sabri. Saya asal daripada Atas Tol. Saya belajar dekat Universiti Kerajaan lah. Okay, soalan saya macam ni. Macam kita tahu kan, kerajaan Malaysia ni mengamalkan kerajaan yang berdemokrasi. Okay, saya cuma nak Ustaz jelaskan demokrasi yang macam mana sebenarnya negara kita amalkan. Sebab sekarang ni macam banyak cerita yang mengatakan kalau macam pekerja-pekerja kerajaan, kalau yang macam anti kerajaan tu macam kena tukar lah, kena buang lah. Lepas tu macam kalau ada staf-staf kerajaan yang macam pergi kuliah-kuliah agama ke, macam dia macam ada mata-mata lah yang memerhati, macam ambil plate kereta ke, ambil nama ke, lepas tu hantar kepada pihak-pihak atasan tu kan. Jadi macam mana, jadi saya nak tahulah dengan lebih selanjut macam mana sebenarnya demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Itulah. Baik. Soalan dia kata kita ni sistem demokrasi. Demokrasi ni keadilan bersama. Tapi dia kata guana demokrasi kalau ada yang nak sokong PAH kena tukar kerja, kena ugut kaki tangan kerajaan, ada yang ugut tak dapat batu wang, macam-macam peseng. Ini betul berlaku. Jadi soalan dia, demokrasi guana gini? Tak. Orang Tatu dah. Tatu. Baik. Demokrasi yang diamalkan sekarang bukanlah demokrasi seperti mana yang kita jumpa tulen, ya, sebagaimana yang termaktub atau tertulis di atas kertas. Sepatutnya kalau demokrasi, tak guna kenderaan-kenderaan kerajaan untuk berkemping BN. Nah, sebab bila dah habis dah, sudah umum senarai nama calon, sudah kerajaan sudah tak ada. Keselamatan terletak pada pihak keselamatan. Kalau demokrasi sungguh, kok pandai orang lah, dia nak pergi dengar mana-mana pun asal jangan dengar aja orang sesat. Tapi dia ugu. Nah, kalau pergi kat Ayochi, siapa kalau tengok ada pelik motor apa semua, kalau pergi dengar usila nak ambil pelik motor. Nak kabar ke boh. Lepas tu kerana kat pergi pun kena tukar kerja. Macam-macam, orang tua-tua pun kena ugu juga. Padahal makcik tua dah warga mah lah, budak mah, platinum terus dah. Nah. Siapa kawan tu nak mari dengar dah zaman muda, duk main bok dogor dah wayang kulit. Nama tua ni lah boleh mari dengar. Ni warning molek-molek ada. Tok, kalau pergi pula, tak boleh buat isang. Tak pergi lah, Tok. Duk rumah kita tengok gusti. Nah, jadi gitu yang siapa? Jadi jahil masyarakat. Jadi ni demokrasi ala UMNO. Bukan demokrasi yang betul. Nah, yang merosakkan politik, bukan politik tu orang. Neh? Sebab tu ramai orang sekarang bila sebut politik, benci politik. Pasal apa? Pasal ada satu golongan merosakkan politik. Neh? Begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi yang diamalkan atas kertas, yang diamalkan di Malaysia ini, demokrasi cara sendiri. Nah, tak benar orang pergi belah ni, tak benar. Kalau di Kuala Lumpur kita pergi baru ni, Nurul Izzah nak berceramah tak boleh, kena mohon permit. Dia calon. Bila nak pergi mohon permit, dia buat lambat. Kena naik tekak 8, turun tekak 2, kena jumpa ni. Lepas tu, tutup jabat. Dah boleh ceramah pula malam ni. Dah boleh kempen pula. Kalau kempen, tarik balik calon. Ini bukan demokrasi yang sebenar. Ini demokrasi Barisan Nasional. Berat menandang demokrasi lagu ni.
Jadi kita nak hapuskan peseng lagu ni. Kita nak tegakkan demokrasi cara Islam. Neh. Ha, tu yang sebenarnya. Jadi jangan kita terpedaya. Demokrasi macam dia orang sidak pakar, bukan yang dak pakar tu bieng. Neh. Ha, dialah yang menyebabkan politik jadi kotor. Dialah menyebabkan politik orang enggak serong kalau kita bercerita dalam masjid. Inilah punca sekali. Jadi kita akan buanglah virus ni. Kalau kita ada komputer, kita kena masuk antivirus. Nak, kita kena buang, kita kena delete. Boh taut dalam tong sampah. Maka kita 5 hari bulan ni kita ada satu pilihan raya antivirus besar. Maka pakak-pakak delete lah, pakak-pakak buang lah. Neh, parti lama ni yang somo-somo neh melakukan perkara yang tidak betul, tidak sehat, mengotorkan demokrasi, mengotorkan nama Islam dan seumpamanya. Neh, ngundi keping peksing lepocak, peksing ke tuak turun tera, siik poster orang. Ni peksing orang dah yuk lagu ni. Neh, ha, jadi kita kena tunjukkan kuasa rakyat. Neh, bahawasanya BN dan demokrasi tak ada kena-mengena. Demokrasi kita buat molek, maka jadi molek. Tapi selagi ada BN, tidak akan jadi molek. Kita buang dulu nyakit. Kalau kaki kita lagi kita kerak, kecil manis. Ha, ni bukan kecil manis. Nah, maka lebih pada kerak lagi. InsyaAllah kita akan kerak pada 5 hari bulan ini. Jangan takut pada sesiapa, kerana kerajaan baru Allah beri pada siapa yang dia hendak. Takbir. Jadi soalannya mudah saja. Daripada atas tu nak mari sini berapa kilometer? Dan soalan yang keduanya, adakah mereka ini sudah faham tentang Tentang mengemin dah. Pasti balik gundi ke mana makcik? Salah pak kau dah cing. Haa, pulak dah. Nampak salah gitu ni? Kabar ke mak ayah? Ne? Dah pun buat saya dekat sebelah je, dia dengar dah kot. Haa, dengar dah. Minta maaf dah. Minta maaf, kita ingat ke tak mari? Ne? Minta maaf. Bukan gurah, serius. Ne? Jadi, gitulah. Cuma ambil 2-3 riyal modal bagi ngundi tu, jangan lupa beli aimo. Titik mata biar cerah molek. Nah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Saya pasti ramai sangat awak nak tanya soalan ni. Cuma alhamdulillah, oleh kerana masa kita pun dok banyak dekat nak garik dah ni, hak terakhir ni tadi saya dapat permintaan daripada belakang. Masing-masing dok tanya, sebab kita tanya pasal hobi tadi, ayah cik minat jala. Jadi ramai orang dok bunyi tak ni, siapa ada hak pergi cari jala noh. Nak tengok ayah cik jala. Siapa dok jala? Nak tengok ayah cik jala. Nak tengok dok? Orang muda kita ramah dok anda jala. Minta lagi sikit. Ayah cik nak jala. Lagi sikit. Takbir. InsyaAllah, insyaAllah. Okay. Kita tengok boleh ikan darat ke ikan kenapa ni. Jala. Jauh sikit.
Okey. Okey, duduk belakang. Ini kaedah jala hak betul. InsyaAllah. Kita minta imam muda duduk debang depan boleh. Jadi ikang. Ah, cik, boleh cerita dulu cara-cara nak jala ni. Boleh ha. Dia butang baju dah boleh sakut butang. Sakut butang geng kita. jadi dia kena sanggup ni dulu bang. Ni cara dia ha. Sanggup macam Jepun tu. buat terbaru. Tengok. Jadi kang lagi ha. Jadi ready. Ready. Jaga. Nanti. Ustaz Zahar kira Ustaz Zahar. Ustaz Zahar kira. Ya, siap ah? Ready, sih. Saya bilang. Ya, 1 2 3. Takbir. Alhamdulillah. Okey. Kita nak tengok Ustaz Zahar jala pula. Ustaz jala kali Ustaz tengok Ustaz. Nak tengok dah Ustaz Zahar jala. Permintaan Ustaz, permintaan. Ayuh cik ajar dah tu. Lepo boleh kembang tak tahu. Ayuh cik boleh jadi macam bulang ni. Takut kita lepo jadi dacing. Okey, Ustaz sila Ustaz sekali. Tu dia. Betul dah cerita, betul tak tu? Ha. Betul dah eh? Dah kena daripada awal dah kena tu. Alhamdulillah. Kita tengok pia jadi kang Ustaz Zahar kali ni. Okey, betul. 2 3 Oh! Alhamdulillah. Cik, kita kira luluh atau tu, cik? Luluh eh? Luluh alhamdulillah. Baik, jadi saya diberitahu jala ni memang jala hok ayah cik. Ustaz Khalil bawa jala ayah cik. Jadi ayah cik, jala ni kita kira oleh kerana Ustaz Azhar dah nampak jala molek kita kira wi ke Ustaz Azhar dah tak? Bukan ayah cik? Boleh. Kira hadiah dah tu? Ha, iya. Dia kembang ada sedepa. Kembang ada sedepa. Ikan dalam sedekah je. Masuk dah ikan tu. Ikan duduk bawah ni. Ha, ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Tadi kita dah tengok dah macam mana cara-cara nak jala, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, ayuh cik pun dah berturunkan ilmu kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar. Boleh sanak dah kali ni. Lepas ni siapa nak boleh sanak jala daripada Ustaz Azhar, boleh jumpa Ustaz Azhar. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Boleh sanak jala ni insyaAllah. Ini kira acara kita yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat petang ni di samping kita sembang, santai, kita senyum-senyum, kita suka-suka di samping kita menerima ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang terakhirnya kita minta Ayah Cik untuk membacakan doa
Dan mungkin ayah cik mungkin ada pesanan terakhir kepada seluruh anak muda di Terengganu ini supaya insya-Allah boleh masing-masing buat perubahan. Ustaz ambil dulu Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik. Yang pertama pesanan kepada orang-orang muda pasal ada plan untuk melakukan provokasi dengan cara bakar bendera BN depan orang ramai. Kena jaga benda lagu ni. Kemudian akan buat berarok motor. Pakai baju pas, dari pas. Kemudian akan buat ciluk depan kereta. Suruh orang marah. Dan buat bising. Benda ni dalam perancangan. Jadi harap semua tak menyertai. Komboi-komboi buat bising lagu tu. Neh, baik duduk di markah. Baik pergi pasang poster dan seumpamanya. Neh. Pasal bila orang tengok orang marah. Kalau orang kita okey lah. Kalau orang patah bakar. Oh, ni tak menang lagi ni. Something dah. Nah, dia tengok baju. Neh, jadi banyak sangat terbukti sekarang. Jadi tolong jaga orang-orang muda benda lagu ni. Tak ada masa dah. 2-3 hari ni dah. 2 malam ni saja kita bekerja keraslah. Dan tolong jaga nanti sepanjang hari mengundi. Kalau-kalau ada orang yang tak boleh mengundi. Mari dengan bah dengan apa. Tolong. Neh. Ikut arah pimpinan nak buat macam ni, kena bekerja keras. Sebab atas kertas insya-Allah kita dapat dah, tetapi tipu daya musuh jangan kita tidur. Jerak tak lupa belanduk. Neh, lama menengung bulok nari bulang. Neh, jadi kita banyak berdoa kepada Allah. Orang muda tahajud 2 rakaat jangan tidur kalau boleh. Sudah cukup. Neh, berdoa minta beri kemenangan. Neh, dan ingat jangan takut kerajaan baru belum tentu baik. Belum tentu tidak baik. Ni benda di sisi Allah boleh jadi belaka. Cuma hak ada ni sudah tentu tak baik. Hak tu kita buang dulu. Dan kita bertawakal kepada Allah. Ikhtiar dengan apa harapan yang kita tengok. Apa yang telah ada 3-4 negeri yang meretah. Boleh beri air percuma 5 tahun meretah. Dia meretah 55 tahun. Tak boleh beri lagi. Hanya beri 500 riyal saja. Ni kalau 55 pemerintahan UMNO RM9 setahun. RM9 nak pergi beli kondom tak boleh. Kenapa? Jadi jangan ingat ke kerajaan baru bukan makna kita akan sesok tetapi kita akan jadi kerajaan Malaysia. Maka kita akan agihkan kekayaan itu benar-benar biar semua orang senang, bukan semua orang kaya tapi biar semua orang senang. Insya-Allah jangan takut, jangan bimbang, berdoa kepada Allah. Kita akan jaga betul-betul hari mengundi. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan kepada kita. InsyaAllah. Okey, yang terakhirnya kita bagi kepada Yoci untuk memberikan amanat terakhir kepada anak muda untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13 ini. Sekaligus membacakan doa untuk insyaAllah Allah SWT bagi kemenangan kepada kita semua. Kita minta kita bangun semua dan kita berdoa dan kita dengar amanat Yoci yang terakhir ini insyaAllah. Silakan Yoci. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita diajak oleh Islam bahawa tidak ada kerajaan yang bersih, suci, yang sempurna melainkan keadaan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu Allah Ta'ala jadikan kerajaan ini ujian kepada kita, cobaan kepada kita. Cobaan ini bukan sahaja harta, termasuklah kerajaan yang memerintah. Termasuk dalam Quran, kerajaan ini ujian. Kalau kita sokong kerajaan yang baik, baik pada hari akhirat, bukan sahaja dunia. Sokong kerajaan yang tak baik, tak baik pada hari akhirat, bukan sahaja di atas dunia ni. Dan Tuhan jadikan kerajaan ni silih berganti. Tidak selama-lama. Jangan kita anggap bahawa UMNO Barisan Nasional ni selama-lama. Tidak. Akan tiba masa dia jatuh. Cuma kita nak yang tukar ni baik. Jangan yang tukar tak baik. Jangan kita putus asa sekali-kali. Walaupun dia kuat macam mana, gagah macam mana, kuasa besar macam mana sekalipun, sampai masa dia jatuh. Cuma kita yang lemah ni kena bersatu, kena berpakat. Oleh kerana itulah kita buat pakatan rakyat. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam. Semuanya dalam adalah orang-orang yang lemah. Orang bukan Islam yang kena zalim, yang lemah. DAP adalah Cina yang miskin, bukan Cina yang kaya. PKR adalah orang-orang yang lari daripada UMNO, yang dia zalimi dalam UMNO. Kita faham ni dalam mudah. Maka kita buat pakatan, kita bersatu. Dengan bersatu, kita orang lemah jadi kuat. Walaupun kita lemah, kalau bersatu jadi kuat. Macam cerita zaman dulu. Cerita kambing buta dengan buruk tepuk. Kambing buta, buruk tepuk.
kambing buta merayak nak cari makan tak jumpa tepuh pohon kayu. Temu dengan buruk tepok. Buruk tepok tak ada jalan. Buruk kata kalau kita pakak nak melaku nak atas padamu. Duduk atas kau, aku pegang tanduk, aku yang pandu kiri kanan kiri kanan. Ha? Temu daun aku ambil, ulat aku ambil kaku, daun ambil kamu. Maka pakaklah kambing dengan buruk. Ni. Ha? Akhirnya kambing pun gemuk, buruk pun gemuk. Pada satu hari, Rimak nak takak kambing. Rimak nempel nak takak kambing. Nempel nak takak. Rimak tengok gemuk amat dek kambing ni. Tapi pelik. Pala beruk. Nak tak apa ni. Lari Rimak takut tang. Haa tu. Ustazah boleh buat cerita lah. Di mana-mana tu. Ha, saya beri jazah lagi tu cerita. Jadi menunjukkan bahawa dengan perpaduan kita akan jadi satu kuat yang kuat. Orang tua, orang muda, lelaki dan perempuan. Kena satu. Dan akhirnya marilah sama-sama kita pakai berdoa di waktu asar. Waktu asar ni dia sebut dalam hadis waktu malaikat bertukar gairan. Malaikat siang dia nak naik ke langit, malaikat malam turun. Waktu subuh itu juga malaikat siang turun daripada langit, malaikat malam naik ke langit. Jadi waktu asar ni waktu yang disaksikan waktu subuh itu juga. Jadi waktu ni waktu disaksikan oleh malaikat. Jadi marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, beri taufik dan hidayah kepada kita dalam membuat perubahan kepada yang diradai oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yu'afi, amahu wa yukafi mazida. Amin. Ya Rabban alakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azim sultanik. Ya Rahman Rahimin. Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayy Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram. Allahumma antal wahidul ahad, al fardus samad, allati lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا أعمالنا التامة آمين واغفر لنا ذنوبنا عامة آمين كبيرها وصغيرها آمين عظيمها وحقيرها آمين ظاهرها وباطنها علنها وسرها وذنوب آبائنا وأمهاتنا آمين وأجدادنا وجداتنا آمين وأزواجنا وأولادنا آمين وأقاربنا ومشايخنا آمين وأحبائنا في الله وجميع المسلمين والمسلمات امين اللهم حبب الينا الايمان امين وزينه في قلوبنا امين وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان امين واجعلنا من الراشدين امين اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون امين اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون اللهم انصر حزبك الحزب الاسلامي اللهم انصرنا في اقامه دينك وعلى كلمتك اللهم نصرك الذي وعدتنا ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز أمين. على الله توكلنا ربنا أمين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أمين. اللهم عليك من عادانا اللهم عليك من ظلمنا أمين. اللهم عليك من كادنا اللهم عليك من خدعنا أمين. اللهم عليك من مكرنا أمين. اللهم عليك من صد عن سبيلك أمين. يا عالم الغيب والشهادة أمين. يا علام الغيوب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أمين. اللهم رد كيدهم على نحورهم أمين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم ولزل أقدامهم أمين. اللهم منزل الكتاب أمين. ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم أمين. يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أمين. اهدنا الصراط المستقيم أمين. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما أمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء أمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار أمين. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أمين. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن أمين. اللهم أعيننا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.